Iya, betul. Anak-anak, karena Alin yang duduk terakhir, Alin duduk. Makasih, Bu. Kok tahu kalau aku sing tugas? Masa? Patokannya gitu ya? Anak-anak minggu lalu firman Tuhannya tentang apa, siapa yang bertugas? Siapa yang bertugas? Apa? Minggu lalu siapa yang firman Tuhan? Ada Tore sama Adam kerja sama. Tore mau angka berapa? Halamannya berapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mau yang mana? Sebutkan angka. Satu, dua, tiga, empat. Doa. Nanti ini tidak ada ayat apa lah? Bore. Luis mau angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 berarti melayani. Alin. Enggak boleh. Juga. Mau angka berapa? 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Nanti kamu ceritakan apa itu salib. Kamu mau angka berapa? 2, 3. Yang mana? Pilih aja. Ini. Oke, kamu yang mana? Jadi kita cerita tentang SSG. Kamu mau yang mana? Oke, sekarang aku akan bertanya. Coba di apa namanya? Dilihat. Iya. Aku enggak bohong, kalian harus bawa bolpen, betul. Nah, silakan anak-anak. Ini sih, apa itu melayani? Siapa yang harus melayani? Kapan kita melayani? Di mana kita melayani? Dan mengapa kita melayani? Nanti presentasi ke depan dapat mie sedap. Ayo. Enak tau mas adem so asin. Siapa itu kamu dapat berdoa? Doa siapa yang berdoa ya boleh. Ya, apa itu artinya misalnya doa itu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kenapa parah? Boleh booking, boleh open Bible. Jangan anu, jangan tanggalkan dulu PD, urusan ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo kerja bareng, kerja bareng. Ini untuk gurunya. Ini untuk gurunya. Tidak ada apa-apa buat guru. Yang ter. Siapa yang tercepat dapat?
dan yang baca dia presentasikan. Ya enggak? Pulpen. Iya, aku yang punya pulpen. Kamu enggak punya pulpen? Bersekutu denganmu. Ini nak pulpen. Siapa yang enggak baperin? Mengaku. Aku punya hotel Santika. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan. Yang bagus loh. Dimatiin satu ya, gak usah. Siapa yang harus melayani? Ini saya jawab. Ini apa? Pak. Iya pak. Sudah selesai? Yang lain sudah? Tidak usah langsung aja. Salib itu apa? Enggak. Eh, masuk ke depan presentasi. Ya, tergantung nanti cuma dapat bumbunya tok. Tidak dapat ini. Dapat laptop boleh. Teman-teman, ini Louis. Jadi aku hari ini dapat yang melayani. Pertanyaan yang pertama, melayani itu apa? Melayani adalah tindakan melayani sesama, misalkan membantu. Terus siapa yang bisa melayani semua? Terus kita ya juga bisa melayani sesama. Jadi itu harus. Terus kapan kita bisa melayani? Aja selalu. Terus gimana aja, bisa di sekolah, tempat kerja, gereja, gimana pun itu pokoknya. Terus kenapa kita harus melayani? Karena karena itu perintah Tuhan. Kalian tidak ada perintah Tuhan. Tuhan tidak perintah Tuhan, berarti kita tidak perlu melayani. Tore sudah selesai? Adam? Anak-anak, siapa yang mau bertanya? Kamu bilang, tolong bilang sekali lagi. Aku mau bertanya, apa toh pelayanan itu? Tindakan menolong. Kemudian siapa yang harus melayani? Siapa yang harus dilayani? Ya semua. Kapan? Mulai sekarang. Selalu mulai sekarang. Iya, kalau misalnya selalu mungkin baru 2 bulan lagi. Di mana? Di mana saja. Berarti kamu mau tak taruh di satu pegunungan yang enggak ada internetnya itu mau? Kalau Tuhan nyuruh kamu mau? Ya, mau betul? Sungguh? Enggak ada internetnya loh. Tidak ada airnya, ya Pak? Tidak apa-apa? Jangan lupa mati. Kenapa? Tidak ada airnya, tidak mati lah. Ya Om, orang-orang ada. Air kelapa ada. Ya udah. Nampung air hujan ada. Oke, ambil satu. Sudah? Alin sudah? Open Bible, open book. Ardelia sudah? Joanna? Itu yang ketiga belum ya?
Ya boleh sih, nggak ada larangan sih. Lo happen. Ini panas dingin. Lo sana akademi kan panas. Aduh. Mereka akademen kok. Berarti di balai aja ya, aku di sana, kalian di sini ya. Supaya aku tidak gantung. Anak-anak, I'm using gamma AI untuk ngerjain ini lebih cepat. Kisah pertobatan dan lembab pisang. Nanti ada pertanyaan tentang lembab pisang. Siapa yang baptis Tuhan Yesus? Yohanes membaptis siapa? Jadi keren ya Bapak Ibu, bahwa saat Roh Kudus naik ke sorga, maka kuasa itu, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya ke tubuh. Adam sudah? Oh, Alin, aduh siapa? Luis yang pertama kali jadi ke tubuh. Oh, thank you Om. Gerakannya baru 3 bulan lagi. Gara-gara pencet-pencet enggak jadi. Eh, maju ke depan. Parah sih. Pendek. Nanti dapatnya cuma mini song. Kayak apa bumbunya kok. Nggak boleh ya, pokoknya kamu harus. Kamu dapat apa? Ayo, nah kamu dapat topik apa? Sekonde aja sih berarti ya, soal kalian lagi ya. Gak apa-apa supaya gak tahu salahnya ya. Oke, yang kedua. Terus. Selalu miru Luis. Oke, terus. Oke, di handphone ada, oke, terus. Kok bisa cara mendekatkan diri pada Tuhan? Terus kalau ngerti kenapa kok bisa dekat? Oke, kalau kita melakukannya kok bisa dekat? Ya apa? Ayo kasih spesifik sedikit. Kalau misalnya kita baca kita kok bisa dekat sama Tuhan? Kalau kita ngerti firman-Nya kok bisa dekat gitu? Aku ngerti kamu, aku belum tentu bisa dekat loh sama kamu. Karena aku gak pernah ke rumah, betul gak? Nah, kau gak dekat, ya apa caranya supaya kamu tahu? Lek kamu tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak harus mati dulu. Karena setiap kali kita bisa, kamu pernah berdoa sama Tuhan? Terus terkabul? Pernah? Apa? Doa apa yang akhirnya terkabul? Oh oke, okay. Lainnya, selain dia cacar, didoakan, seminggu sembuh, terus apa lagi? Kamu minta langsung kedapatan. Kemarin aku minta supaya nasabahku dapat hadiah dari kantor, langsung dapat dari dua loh dapatnya. Yang muter aku pada aku ya kan ngacak di dia, enggak tak lihat ini nomornya nasabah kita. Aku pernah satu kali kepengen punya gadget tuh ini 1, 2, 3, 4 di rumah 5, 6 itu aja masih kurang. Terus kemudian aku berdoa sama Tuhan, aku kepengen tablet karena waktu itu lihat tante Vivi bawa iPad. Tuhan aku juga kepengen. Jadi kalau kita kadang bawa laptop, akhirnya Luis kepengen laptop juga. Terus kemudian saat itu saya berdoa dan dalam waktu singkat Tuhan kasih. Setelah berdoa, dapat uang gitu ya. Setelah dapat uang, Om berikan ke perguruan 10%. Sisanya itu persis buat beli. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Ayo, selanjutnya. Nah, ternyata, sudah? Tunggu satu menit. Ternyata Tuhan Yesus hadir, dia dibaptis sama Yohanes Pembaptis, akhirnya di situ banyak orang yang bertobat. Alin maju ke depan.
dibacain. Aku dapat topik. Aku dapat topik salib. Salib itu contoh kemuliaan bagi Tuhan yang berada di dunia. Oh, oke. Terus? Dibaca. Siapa yang disalib? Dan itu Tuhan Yesus. Disalibnya pada saat Paskah. Terus lanjut. Anak-anak, coba nanti bikin pertanyaan juga, tiga pertanyaan ya buat Alina. Terus? Oke. Okay. Apa mau presentasi kok pakai gini-gini di kok tetap gini? Ayo aja. Oke, kita mau calon pendeta. Jadi salib itu artinya bahwa kita setiap hari harus mengikut dan mengikut mengikut Tuhan setiap hari. Terus apa artinya kita memikul salib? Misalnya ada orang yang nyuri ini handphone termahal. Handphone termahal sekarang harganya berapa? Berapa? Handphone termahal berapa harganya? Ini dia punya handphone, ini anggap aja handphone. Terus tak ambil, apa yang dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kalau aku ngambil, ini handphone untuk ambil, terus? Ya aku lari. Kalau aku lari lebih cepat. Kalau polisinya gak bisa nangkep aku. Terus? Handphone pun gak kembali, gak apa-apa. Itu salah satu figur saya. Saat ada orang yang memaki kita belajar untuk tidak marah. Kemarin ada satu case yang mungkin membuat saya marah, tapi saya bertahan marah untuk tidak marah. Bagus, hebat. Itu luar biasa. Udah, supaya kamu senang, kamu dapat mincerah. Terima kasih ya. Ini calon pendeta yang ada di sekolah di Kajang. Kenapa? Enggak senang? Sungguh? Ayo, dia sudah baca. Yang keras. Perkataan jumlah Tuhan. Orang yang menerima kenyataannya itu diberi dan pada hari itu mereka bertambah keyakinan kepada jiwa. Hari ini merupakan beberapa orang luar biasa ya, kalau ada Roh Kudus ya. 3.000, ini berapa orang? Baru 8. Kalau 3.000 bagi 8 berapa? 3.000 bagi 8? 240 kali yang ini ya? Betul? Berapa? Nah, 375 kali lebih banyak. Ini baru satu, harus ada. Banyak 3.000 orang itu mungkin satu gereja ini perlu mungkin 4 lantai. Mungkin. Oke, tapi karena ada Roh Kudus, bahwa banyak orang itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Gini, aku kalau dekat sama Alin, Alin ini ngomongnya enak, tidak ada ngomong kotor, tidak ada kekurangan di dia. Kamu ke gereja mana? Aku mau ikut. Loh, hebat ya. Kalau aku dekat Tore, Tore ini senang sekali. Apa sih yang membuat kamu senang? Aku biasanya setiap minggu ke gereja. Aku bolehkah ke gereja ikut kamu? Loh, keren ya. Siapa yang mau sharing selanjutnya? Ayo, Tore sama Adam maju ke depan. Lo kan berdua. Ayo, maju ke depan. Yang pertama Tore, yang kedua Adam, ketiga Tore, keempat Adam. Jadi Tore, supaya kamu tahu rasanya sih. Ada yang mau ditanyakan? Doa itu ternyata kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada? Ada? Sini. Siapa yang berdoa? Semua orang yang beriman berdoa. Betul. Lanjut ketiga.
dimanapun kita bisa berdoa, mau di kamar mandi, saat kereta apinya belum lewat, lama ada orang yang kereta apinya nggak kira-kira. Kalau saya duduk langsung lewat, jadi kesempatan saya nggak berdoa di sana, berdoa di tempat yang lain. Saat saya di mobil berkendara ke Jember, berdoa. Oke, yang keempat. Iya, jangan sampai kita berbahasa lidah di depan bos kita. Are you okay? Did you feel something? Did you met? No, gitu ya. Okay, next. Jadi kalau tidak diperintahkan doa, anda diperintahkan Tuhan doa, tidak usah. Nggak apa-apa. Okay, taruh. Silakan diambil. Ardelia sudah? Ayo ke depan. Aku dapatnya suci. Apa itu suci? Suci adalah sikap atau mungkin kepribadian seseorang yang membuat orang yang memiliki sikap tersebut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengerin nak. Terus? Siapa yang harus suci? Ya kita. Kapan kita harus suci? Kapanpun cobalah mencoba. Di manakah kita harus suci? Di manapun jangan sampai tergoda setan. Kenapa kita harus suci? Karena hidup suci berarti hidup menuruti Tuhan. Oke, ada yang mau dimainkan? Ambil dulu, tapi jangan turun. Kalau orang nggak suci gimana? Ya udah. Kasihan dong. Kan terserah dia, kita yang kasihan. Loh, kan kita ini kepengen bawa mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Jadi kita perlu punya prinsip kita menjaga orang-orang yang bisa kita kenal. Meskipun dia tidak kenal kita, meskipun kita tidak kenal mereka, jangan sampai kita acuh-acuh. Dengan sikap kita tadi, oh kamu nggak pernah nyontek ya, oh kok bisa ya, terus kamu mau mengajari dia, akhirnya dia tidak percaya pada Yesus. Oke, silakan duduk. Sudah dapat hadiahnya? Oke, Ardelia maju ke depan. Tunggu, ini di belakang. Ini, Ardelia maju ke depan. Ini di belakang, sini. Ini sama nomor 2. Atau sama? Ini, nomor ini. Orang-orang yang percaya dibaptis sebagai tanda ketaatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, terus bawahnya lagi nomor 2. Nih. Bertambah jumlah. Jumlah orang yang percaya terus bertumbuh, mencapai sekitar 3.000 orang pada hari Pentakosta. Oke, ketika sekalian akhirnya diberkati Tuhan, pertambahan jumlah umat ini karena berkat dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Keren. Kalau kamu tidak peduli, 3.000 itu tidak akan masuk kepada Kristus. Tapi kalau kamu peduli, orang itu secara tidak langsung bisa ikut kalian. Oke? Joanna, anak terakhir. Joanna, soalnya Joanna panjang pasti. Gimana kita bersekutu itu, kita bisa lewat online atau
Kenapa? Soalnya bersekutu itu dalam mintanya Tuhan. Kan pasti ya ayatnya gimana berdoa berkumpul itu ya Tuhan. Itu kan berarti kan Tuhan tuh ingin kita berkumpul. Berkumpul lah. Terus dengan bersekutu kita juga bisa saya memakai sama-sama yang kita. Terus digigit lagi nanti mungkin lehernya lama-lama kehabisan darah, tidak bisa bernapas, mati, capek-capek karena berpisah dari persekutu ya. Yohana tolong ini dibacain ayo toh nanti toh ujiannya nanti biasa ya, terima kasih. Kalian duduk di sini, kalian berdoa bersama, kalian bisa datang bersama-sama itu keren loh. Saya ini juga produknya sekolah minggu di dekat rumahnya mami saya. Jadi saya itu dijemput pada rumahnya sini sama mungkin tampang gitu loh. Warung depan ini loh. Dari sini sampai warung depan dijemput ayo sekolah minggu. Datang tempatnya panas, Sabtu siang juga panas, tapi kita senang gitu. Luar biasa. Hana terakhir. Setelah ini kita pulang ya, 11 jam 11 kita bisa pulang. Mau? Belum. Aku dapat topik tentang menyesal enggak? Sedangkan teman-temanmu yang lain bisa lagi ke mall, kamu ibadah, enak-enak ke mall dong. Ya apa yuk? Ngapain aku ke sini enak ke PTC, enak ke supermall yuk? Daripada ke gereja betul? Ya apa? Teman-temanmu bisa ke mall. Tapi kamu beribadah kan gak bisa ke mall. Oke, bagus. Oke, lanjut. Terus kapan dan dimana? Ibadah itu bisa dilakukan kapan saja di rumah juga tidak bisa. Apakah kalian satu keluarga ini berdua bersama-sama? Gitu ya. Jessica. Oke, berarti itu 2012. Mau kanan atau kiri? Yang mana itu 2011. Tidak ada, kanan atau kiri? Jessica. Oke, anak-anak. Kevin naik.
hidup penuh komposisi enak, Bapak. Aman. Kenapa? Di situ kita bisa mecah roti. Di sini sangkingnya ada hadiahnya, dan hadiahnya kita mesti tetap dapat supermi rohani, sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa kuat, kita bisa hebat, kita juga mengerti kalau kita dipepet orang, kalau kita di, kalau kamu dipepet orang, pepet balik ini. Enggak. Mobilmu dicat gini loh. Kalau kamu dijahili temanmu, balas saya. Kalau seperti apa bagaimana? Kalau seperti apa bagaimana? Kalau dekat? Oh, jika. Oh, apa no balik? Kalau dekat tak jahili. Oh, ya apa caranya kamu jahili? Pada firman Tuhan berilah pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan tampar anu, berikan pipi kanan supaya ditampar. Kadang-kadang bertolak belakang ya. Firman Tuhan berkata kamu jangan menghakimi. Nah tapi kalau dia mencuri handphone, iya lah, akan aku sulit dijambak. Ayo, ya apa cara nih? Lekar dia seperti itu. Lek dek kondol, kok cakar? Kamu udah punya kondol? Karena firman Tuhan itu tidak seperti itu. Firman Tuhan bilang kita untuk menyambungi, kita untuk apa ya, tidak membalas kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kalau ada musuh, kita beri apa? Selo? Roti. Kasih anak roti. Anak-anak, kebiasaan memecah roti ini harus kita lakukan. Kenapa kok kita harus lakukan? Supaya kita ini, kalau kita makan sesuatu, kita jadi coba di sini, siapa yang mau tak kasih 3 juta tapi tidak boleh makan 14 hari? Yang tidak boleh makan 7 hari, tak kasih 15 juta? Tidak, kamu cuma di satu tempat, tidak ada. Cuma ada piano, ada organ, ada stick, maksud dimakan. Mau? Berapa lama kalian bisa bertahan tidak makan? Sungguh? Berapa hari? Tapi bakal lemah enggak? Ada anjing walak enggak pernah dikasih makan. Ada anjing yang tidak galak dikasih makan. Kira-kira menang mana? Ini sudah seminggu enggak dikasih makan. Anjing gualak. Ini anjing tidak galak. Menang mana? Tapi ini dikasih makan. Kecil. Berarti dia galak. Jadi dia mau. Tambah. Seperti maminya Ujali terakhir-terakhir 2 hari ini ngomongnya kayak bisik-bisik gitu. Getting worse, getting weak, getting old. Jadi ngomongnya enggak seperti ini. Nah, gue diberkati Tuhan jadi anak si mulio, anak si sukses. Saya sering kali ini. Terakhir saya bawa ke mana tempat rehab. Jadi di rehab, dikasih distrom, tempat-tempat supaya pinggang ini enggak sakit lagi. Nyatanya enggak sakit. Ternyata hari Sabtu itu setengah 9 itu saya kira-kira sudah ada. Saya ditelepon karena tidur jam 10. Hari Minggu kan itu Sabtu. Kemudian akhirnya kira-kira setengah 10, jam 10 sudah ada. Soalnya waktu itu Om Agung pegang tangannya dingin. Kakinya sudah dingin, jadi kayaknya sudah tidur sih hari yang Sabtu. Dokternya setengah 12 atau akhirnya dokter keluar setengah 1 dinyatakan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau diomongin ya, saya tidak tahu apakah benar atau tidak, mau diapain. Tapi satu bulan sebelum baginya Om Joni usia, Om Joni kan sempat cerita ke anak-anaknya, tolong bantu doa ya buat mami ya,
lubangnya papa. Itu kejadian Sabtu lagi. Ternyata di situ diobati tidak perlu rawat inap. Oh, saya mungkin bisa beribadah. Dan waktu mami diare, waktu saya masih muda, itu juga cepu lagi. Aduh, mau ibadah. Kan biasanya saya jam 9 itu. Kemudian setengah 10 itu di WA. Tidak tahu saya mau di WA, kan tidak ini. Tidak ada bunyi gitu ya. Akhirnya si pengasuhnya itu telepon ke anak saya bangun ini, saya jam 10 datang ke sana, takut ke rumah, terus sudah tidak ada. Tadi ini, memang tidak ada. Anak-anak, kemarin saya juga di satu tempat kerjaan itu, tak goyang-goyang gini kan, maksudnya supaya tidak kolesterol, supaya tidak, langsung sini bengkak, mau kan gini enggak tidak. Wah, Tuhan, ngomongnya apa ini? Ini sudah mulai berkurang bengkaknya, sudah tidak sakit. Gini kemarin, masih sakit, didoain. Anak-anak, kalau kita punya iman yang kuat seperti tadi Yohana bilang, maka kita tidak mudah, tidak gentar untuk mau meninggalkan Tuhan. Jadi, kita bisa berdoa bersama. Kita bisa memecahkan roti bersama. Kita bisa bangun antara adik dan kakak itu tidak ada pertengkaran. Antara saudara sama saudara itu tidak ada iri benci. Jadi satu kuat. Anak-anak, saya pernah cerita, Tore bisa gambar gak? Gak bisa. Siapa yang bisa gambar? Misalnya ini sebuah pohon gitu ya. Ini ibaratnya keluarga. Akarnya ini ternyata adiknya bagi sana, betul ya? Akarnya si pohon, betul? Ini saya gak bisa gambar, maklum lah ya. Ya gak apa-apa, gambarku waktu itu apa pun mele. Tapi ya gak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Nah, singkat cerita anak-anak, kalau kita tahu bahwa di dalam keluarga ini ibaratnya seperti pohon. Nah, kamu mesti bingung masalah ujianmu tadi. Nah, misalnya gini ya, ini ibaratnya keluarga. Keluarga ini punya anak gitu ya. Contoh, aduh, maksud aku ini kan memang bukan artis, jadi ya anggap saja iya gitu ya. Lo om ini kok gak bunder, ya deh tak bunderi. Apalagi ya kamu, lo om ini kok gak ada lobangnya, ini kan ada angin-anginnya. Ada buahnya. Oh iya, anggap aja ini pohon. Saudara-saudara itu masing-masing punya fungsi masing-masing. Jangan sampai berbanyak masalah warisan, masalah iri benci, masalah pertengkaran. Menantu mertua, satu kali kalian jadi menantu bermengkar. Lama-lama pohon ini robot. Kalau ada ibaratnya keluarga ini disatukan sama Tuhan, itu seperti musik. Kalau tempat main musik, drum, kok enak enggak? Kalau ada drum, ada keyboard, ada saxophone, ada gitar, ada lain-lain, jadi bagus enggak? Jadi harmoni enggak? Saat jadi harmoni, apakah bisa menjamah orang enggak? Bisa mengubah orang? Toilet. Kenapa kok bisa mengubah orang seperti itu? Karena kalau musiknya enak, bagus, dan satu nada. Lek misalnya tadi, waktu naik, nyanyi naik gitu ya, nadanya naik, enggak ngikuti dengan nada yang tepat, suaranya jadi, lagu itu jadi, enggak naik. Andai kata kalian ini bisa dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan di dalam rumah tangga, enak. Wes, apalagi, ini kok mau jadi elek, ya karena sudah bertengkar antara satu dengan yang lain. Ada loh, adiknya itu lebih kaya dari kakaknya, dan akhirnya adiknya itu nyekolahkan ngasih mobil ke kakaknya. Ada satu cerita lagi. Aku nanti kalau nggak berelek nanti dikomplain lagi, nggak apa-apa. Ini ada seorang kakak. Ini kakak laki.
dia punya anak, punya adik tiga, dia terpaksa tidak sekolah. Adiknya itu perempuan. Kan ada adiknya lagi yang laki. Oh, wah. Ya. Kalau kayak gini, ini perempuan ya, ini laki. Ya, gitu-gitulah ya. Si kakak ini, terpaksa dia tidak sekolah. Dia harus cari uang dari uang, pergi ke mana-mana untuk menyekolahkan adik-adiknya ini ke Amerika. Sekolah ke Amerika mahal atau murah? Kok adiknya kenapa? Banyak mau. Banyak mau, adiknya enggak mau. Yang mau kakaknya. Karena dia punya prinsip, adikku ini harus berhasil. Karena salah satu tidak berhasil, maka ini akan terganggu. Dia punya prinsip itu. Ingat Yusuf? Dia sudah diganggu sama kakak-kakaknya. Dia sudah diapain sama kakak-kakaknya, Yusuf? Diapus ya, selain dibuang, terus diapain lagi, Alin? Dianiaya, diapain lagi, Alin? Yusuf? Ayo, Alin, Yusuf itu diapain sama? Dimasukin kemana? Goa. Sumpah, aku jalan di depan. Jangan gitu, kamu bantu dia. Kamu WA. WA ke dia. Dan kemudian akhirnya si saudara-saudaranya kaya. Dia naik mobilnya itu kayak mobilnya yang kedua. Adik-adiknya ini kayak mobilnya miliar. Mereka sukses semua. Keren. Waktu itu dia tutup usia. Yang datang nelayan 11 itu berarti 300. Berarti 13 mulai di Andrea. Yang bagi makan bingung, yang bagi tenda bingung, itu sudah 7 tenda, 8 tenda. 15 bensin. Yang bagian bagi minum bingung. 300 yang datang, 8 bis, 50 mobil. Orang itu. Dia tidak cuma mikirin adik-adiknya, dia mikirin pegawai-pegawainya. Pegawainya, yaitu 8 bis, 7 bis itu. Kalau kali 30 ya 200-an orang. Itu yang datang, yang di sana, yang di Madiun masih banyak. Ayo Singapura. Ya, haleluya. Kemudian dia juga mikirin orang-orang di sekitarnya. Satu kali dia punya pegawai. Pegawainya itu mencuri uang dan kebajut. Tahu kebajut? Parah. Terlalu, tahu? Dia penjarakan si pegawai ini. Tapi malam itu dia tidak bisa tidur. Besok pagi-pagi dia pergi ke polisi, ditebus, dicabut berkas, dikeluarkan. Dan sampai matinya pegawai itu kerja sama. Wow. Yang meninggal itu siapa? Bapaknya atau? Oh. Ini yang meninggal. Dia kan punya pegawai-pegawai banyak. Pegawainya itu terlalu kebacut bahasa Jawanya. Akhirnya orang ini, pegawainya ini tidak berani. Ini prinsipnya seperti Yusuf. Kalau ada waktu seperti Yusuf. Jadi kita ini bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa kenal sama Tuhan Yesus. Ayo, tulis, baca. Satu kali kalian rata-rata berapa? 12-13. Yang sudah 50 ini nanti boyoknya sakit. Kemarin pinggangnya sakit, kasih minyak sudah berapa hari? Iya sudah 50 ya, kok gimana-gimana lagi? Tidak bisa melawan takdir. Maminya Om Joni 80 dia begini. Bungkuk. Kalian tahu kan mamiku? Pernah kan tak ajak ke pantai itu? Dia kan masih bisa duduk ini, terakhir dia duduk. Tidak bisa terlalu takdir.
Bapak ini pun sendiri tidak bisa melawan takdir. Karena dia salah minum obat. Dia minum obat nyeri setahun. Padahal itu hanya boleh satu bulan obatnya. Gagal ginjal. Ya kalau kamu tahu, kalau dia, kalau kamu ngerasain nyerinya dia. Betul, tapi kalau misalnya dia, bisa jadi dia memang tidak tahu. Atau bisa jadi dia memang karena terasa sangat nyeri, maka dia harus minum. Anaknya salah satu dokter gigi. Dia bilang, Pak, gue minum obat ini. Karena obat ini itu kayak ada keras, kayak ada narkotiknya. Memang berkurang sakitnya, tapi nanti kalau sudah obatnya habis, nyeri lagi. Itu sama seperti kalau orang sudah tua, lututnya disuntik supaya tidak sakit. Ini tidak sakit, ini tidak sakit. Kemarin anak-anak mau bersiri itu siap. Oleh karena itu kalian pergunakan waktu dengan baik. Oke? Okay? Ya, dia keturunan itu baru-baru, lupin dulu. Jadi kita satu dengan yang lain saling berbagi, saling menolong. Kenapa? Kita lihat temennya kok gak muncul. Oh, saya mau pertandingan, langsung tulis di grup. Teman-teman, doain ya aku supaya pernah memenangkan anak itu. Alin gak masuk, misalnya gak ada kendaraan, gak apa-apa, telepon om, tak jemput, oke? Aku yang belum tahu rumahnya ini belum tahu, ini aku sudah tahu, ini belum tahu, ini tahu toko buku kuat, ini belum tahu. Ini aku sudah pernah ke rumahnya dia, mau ke rumahnya dia lagi, bisa pesan berapa. Aku tahu rumahnya ini, aku belum tahu rumahnya ini. Ini teman baikmu ya, ya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Karena kita akan ayat apa? Boleh, kita nggak ada. Ya, kita nggak ada. Oke, okay, boleh. Hura, gitu ya. Anak-anak, jadilah orang. Siapa manusia pertama kali yang ada di muka bumi ini? Manusia pertama. Suaminya Hawa siapa? Adam anaknya siapa? Adam ini maksudnya. Ruth. Anak-anak, biarlah sharing firman Tuhan ini betul-betul kita bisa tahu fungsinya meskipun kita tidak senyaman teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain bisa bersuka cita, bisa tidur all the day long. Well, Sunday. But we have to go to the church. I always, every 9 o'clock, I have to sleep. Before 9 o'clock, I collect my family and I pray together. Lord, please bless, I want to go to Prague. Please help me, I want to achieve the Prague. Lord, I pray for my family and so on. And then sleep. At 5, I have to wake up. Sometimes before 5, I already wake up at 4 o'clock. Ni cetau, apa yang omongkan? Ku cetau. Jadi om usahakan tidur jam 9 supaya jam 5 pagi sudah bisa bangun dan bisa beribadah. Setelah ini om langsung strictly sleep, nanti sore berangkat lagi ke gereja. Minggu itu adalah harinya mi sama harinya Tuhan combine. Anak-anak pernah nggak ketemu gubernur, wali kota? Saya berapa saat yang lalu dapat kesempatan mau ketemu wali kota, tapi waktu itu saya nggak bisa datang. Aduh, tapi dengar lagi mungkin tahun depan saya ketemu gubernur. Soalnya gubernur darat sudah 75, jadi bisa ketemu gubernur. Yang wali kota itu 50. Nanti kalau 100 ketemu presiden, Pak Prabowo kira-kira. Nah. Andai kata kita bisa bertemu sama gubernur, aduh alam kebaiknya kita pakai jaket apa, baju singkat terus dan sebagainya. Tapi ingatlah kalau kita ketemu sama Tuhan, wow, my mom already meet God, my pastor di Sydney, Om Daniel sudah ketemu Tuhan, bareng mamiku sampai S, sampai K.
Jadi padanya mungkin gembala sidangnya malam itu mungkin jemaatnya. Tapi sudah tidak kumpul lagi guys. Sudah sehat. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Ada yang minta bantuan doa? Kita tidak perpanjang, kita tidak yang benar. Kita tidak ada ayat apa-apa. Boleh? Boleh. Apa yang mau didoain? Sampai kapan? Lebih minggu lah bisa ke gereja. Lebih ambil pesawat itu. Go. Chicken meal arrived in Surabaya. Chicken landing di Surabaya. Bocah tahu? Oke. Okay. Kita doakan. Adelia yang mau kerja di bantu doa, Joanna, Hana. Gantok, oke. Sino? Gantok, Om. Oh iya, kamu gantok ini. Makan sambal yang banyak. Gorengan yang banyak. Iya, iya, aku mau cerita ya. Saat Coco Steven saat Coco Steven panas 38,5. Oh, aku saat 38 senang hari kapan itu langsung minta bantuan doa. Dia panik lah. Ini kok mendidih loh ya. Sininya panas, sininya lebih panas lagi. Langsung dikasih kita omadio. Andu dibasahi di rangkono gitu. Dan minum obat paracetamol. Ya omadio di kompres. Kalau di mana saya nama kok apa kok turun, pada saat tamu itu apa? Turunnya besok. Ternyata besoknya sudah tidak panas. Hari Seninnya dia apa namanya ke dokter. Sekarang si Bapil tenggorokannya pun juga sakit. Saya lusin sok ke rumah sakit. Tidak sakit-sakit, tidak minta. Cuma bersyukur sama dia. Iya, siapa yang mau di sini nginep di rumah sakit meskipun gratis? Tidak ada. Orang sahabat kau cengi nginep di sana kepindah pulang. Kapan aku bisa pulang? Kapan aku bisa pulang? Nanti ada pengumuman dari musnaya. We pray to God. Tore ada yang minta bantuan doa? Ada? Oke. Luis, Rato, Alin, Alin maju ke depan. Terus enggak apa-apa. Kau itu sing tak terus maju. Ini papir, bato, itu bato. Ini yang di sini jago. Bawa kartu merayang yang buat kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang. Alin doakan supaya. Iya. Father, we thank you so much for this time. We surrender all the children here. Bless their family. Bless also our family. Lord, please protect us the way we are going home. Thank you for the word of God today. We surrender all our into your hand, Lord Jesus. Amen. Thank you. Thank you. Oh yeah, ada pengumuman dari pengumuman dari. Bulan depan ada kenaikan, bukan naik, pindah kelas, bukan naik, tidak ada.
berani terima rapor naik kelas. Tapi kalau di sekolah minggu pindah kelas, ya. Bukannya yang tidak pindah itu bukannya maaf bukan. Dasarnya pindah kelas itu umur, bukan kepandaian. Tapi Om tahu semua sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah pandai semua. Tadi ternyata maju depan bisa ngomong, ya. Semua pandai, ya. Jadi pindah kelas itu bukannya berdasarkan kepandaian, tapi berdasarkan umur. Sekarang Om tanya, yang lahir 2011 siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, oke. Yang 2012 Adria sama Yohana, ya. Minggu depan itu firmannya gabungan, jadi tidak kesini, ya. Dan besok minggu depan itu ada penilaian kesetiaan anak-anak untuk datang sekolah minggu. Ya, sebab itu supaya nanti nilainya kesetiaannya jelek, berarti kalian tuh suka mau bolos. Ya, tapi itu tidak mempengaruhi kalian pindah dan pindah. Ya, yang mempengaruhi kalian pindah itu umur. Sekali lagi, Om bilang umur. Jadi bukannya tinggal di Batu nanti tidak pandai, bukan, tidak ada. Ya, jadi yang tadi lahir tahun 2011, mulai Juli kalian pindah ke kelas Andreas. Ya, jelas. Ya, jadi Alin, Cielo, Anna, Lois, Adam dan Tori. Ya, Yohana sama Adria, Adria masih di sini. Ya, nanti tahun depan kalian umur 13 pindah ke Andreas. Jadi kelas Bartoni umur 11 sama 12. Minggu depan masih gabungan. Gabungannya itu gabungan semua SM seluruh tabung. Bukan SM2 atau ya. Nanti setelah itu ada penilaian dari kesetiaan kalian masuk sekolah minggu. Ya, jadi nanti kalau nilainya angkanya dikit berarti tahun depannya di setiakan. Ya, Alin. Ya, semoga nilai kalian kesetiaannya bagus-bagus. Amin. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Tori yang naik sore, ada Tori, Alin sama Cielo sama Anna. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat siang. Tuhan memberkati. Ya. Adam dan Harum. Ya. Tore bantuin ya. Kursi. Ya. Ayo. Tadi lalif nih Lois ulang tahun. Lois ulang tahun kan. Oh iya sih. Kayak ngiling banget. Iya.
how you get the inspiration? Sometimes I see from